Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Miss Batak. Hari ini saya buat simple untuk sarapan. Namanya dipanggil roti berlapis telur keju. Nah ya, jom mari kita buat. Kita olesin dulu kejunya, menteganya ke dalam roti. Yeay, dah siap dah menu makanan simple untuk breakfast saya. Roti lapis telur keju ya. Tuh. Kalau kalian nggak suka cair telurnya juga nggak apa-apa, dimasak yang bagus, dimasak yang lama ya. Saya suka yang cair sedikit. Oke, ini dia. Oke, guys, sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa subscribe Miss Batak, like dan komen ya. Sampai jumpa lagi di lain hari dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.